Anda masih bersama kami dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, pemerintah kota Pontianak terus memperbanyak berbagai fasilitas olahraga dalam mewujudkan Sport City atau kota olahraga di ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Pemkot Pontianak juga senantiasa memberikan ruang bagi aktivitas olahraga, terutama sarana-prasarana di lingkungan sekolah, baik sebagai penjaring bibit prestasi maupun pembentuk karakter tubuh yang kuat. Hal ini dikatakan Wali Kota Pontianak terkait perkembangan olahraga di Kota Pontianak. Menurut Edi Kamtono, pemerintah Kota Pontianak terus memperbanyak berbagai fasilitas olahraga dalam mewujudkan Sport City atau kota olahraga di ibu kota provinsi Kalimantan Barat ini. Pemerintah Kota Pontianak saat ini juga sedang menyiapkan rencana untuk pembangunan lapangan futsal, bola voli, basket, hingga mini soccer di setiap sekolah. Untuk itu diperlukan usaha yang lebih guna mewujudkan Kota Pontianak sebagai Sport City. Selain dari pembinaan atlet dan pemberdayaan pengurus di tiap cabang olahraga, kelengkapan fasilitas olahraga juga harus disiapkan. Sayangnya lahan yang terbatas menjadi pertimbangan dalam pembangunan sarana olahraga di Kota Pontianak. Sudah sangat maju, Pak. Pontianak kita selalu mendukung. Kita akan coba nanti Kota Pontianak jadi Sport City. Di setiap lahan-lahan ruang terbuka hijau kita jadikan sarana-sarana olahraga. Tidak hanya bola, basket, misalnya tenis, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat terus bergerak, terutama generasi muda. Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas olahraga di Kota Pontianak. Terlebih hal itu telah menjadi salah satu prioritas Wali Kota Pontianak dengan menjadikan Kota Pontianak sebagai Sport City. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.